Kecamatan Rubai Barat menjalin silaturahim dengan MUI dan camat setempat. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor MUI pada Kamis tanggal 27 Januari lalu dihadiri oleh Ketua MUI Syukron, Camat Rubai Barat Jazrul, dan pengurus LDII. Dalam kegiatan tersebut, LDII Kecamatan Rubai Barat memperkenalkan kepengurusan baru yang dilantik masa bakti 2021 hingga 2026. Silaturahim tersebut merupakan program kerjasama LDII yang diharapkan bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan bekerjasama dalam menyukseskan program pemerintah, khususnya di Kecamatan Rubai Barat. Terima kasih banyak kepada LDII Kecamatan Rubai Barat yang telah melakukan kunjungan kepada MUI Kecamatan Rubai Barat ini. Dan tentunya harapannya antara MUI dengan ormas-ormas yang ada di bawahnya se-Kecamatan Rubai Barat ini bisa saling bekerjasama di dalam pembinaan umat. Semoga nanti tidak ada pergeseran-pergeseran antara ormas-ormas lainnya. Semoga umat kita, masyarakat kita bisa terbaik sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Ketua MUI Rubai Barat, Syukron, mengatakan dengan kunjungan ini bisa saling memperkuat antar ormas Islam sehingga terwujud ukhuwah Islamiyah sebagai modal persatuan dan kesatuan bangsa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.